Ada yang unik di Kabupaten Blitar, Jawa Timur. Bangunan masjid yang didesain mirip sekali dengan Masjid Nabawi ini menjadi daya pikat wisatawan lokal maupun luar kota. Untuk menambah nuansa yang sama, takmir masjid bahkan memberikan wewangian yang sama seperti di Masjid Nabawi. Seperti inilah suasana Masjid Ar-Rahman yang terletak di Kota Blitar, Jawa Timur. Masjid yang diresmikan pada 25 Desember 2019 ini memang sengaja didesain sebagai Masjid Nabawi versi kecil. Tak hanya dari bangunan saja, bahkan ornamen hingga pewangi ruangan sama dengan Masjid Nabawi yang ada di Arab Saudi. Untuk menambah suasana semakin mirip versi aslinya, juga terpajang kiswah dari Ka'bah yang megah di altar imam. Dengan demikian, tak heran jika masjid yang berada di Kota Bung Karno ini banyak didatangi para pengunjung untuk melakukan ibadah. Selain beribadah, tak sedikit pula para pengunjung juga bisa bersuah foto di masjid tersebut. Seperti halnya yang dilakukan Siti Nawangsi, pengunjung asal Lumajang ini misalnya, dengan keberadaan bangunan ini dirinya mengaku terharu dan takjub. Tak hanya itu, menurutnya, dengan adanya bangunan Masjid Ar-Rahman ini mampu mengobati rasa rindunya terhadap Masjid Nabawi yang ada di Arab Saudi. Alhamdulillah sih masjid ini sebagai obat rindu, rindu di Nabawi. Seperti di sana suasananya indah, nyaman. Ya bagi ibu-ibu yang belum pernah ke Nabawi atau yang sudah pernah ke Nabawi, kalau rindu Nabawi di sini tempatnya. Mengatakan indahnya Masjid Nabawi. Monggo kita beribadah, monggo kita semangat beribadah di masjid ini. Mudah-mudahan Allah ridho menjadikan masjid ini menjadi barokah. Perlu diketahui, saat berkunjung di masjid ini, para jemaah bisa masuk dari sisi utara untuk perempuan, sedangkan sisi selatan untuk laki-laki. Bahkan, masjid ini juga dilengkapi loker-loker untuk menyimpan barang milik pengunjung masjid. Selain itu, di sepanjang lorong masjid, pengunjung juga dimanjakan dengan minuman gratis seperti kopi, teh, serta jahe hangat. Dari Blitar, Jawa Timur, Rizky Hidayat, National TV melaporkan.